Nih Mas Koro. Yo, gimana nih Be? Ini ada ikan cupang jenis multi. Multi color. Multi color. Oke. Jadi banyak kan orang apa namanya orang tanya gitu. Ikan multi color di kontes itu kayak gimana sih? Makanya gua ajak ke sini nih. Biar tahu. Jadi siapa tahu teman-teman punya PD gitu masukin. Ya kan? Iya, Be. Yo, Be. Kasih tunjuk, Be. Ini kayaknya reguler nih. Kayaknya gua ngeliat ada junior di sana tadi gua ngeliat. Junior lucu, iya junior. Junior ini yang reguler ini. Iya. Ini. Gitu. Tapi gua dari sekian banyak ini gua naksir sama ini. Ini. Gua naksir sama ini nih. Dari sekian banyak apa ya? Ikan ya. Ikan ya. Kenapa Be beli ini, Be? Gua seneng badannya bagus. Yeah. Warnanya juga enak, yeah. Gitu kan. Kayak kalau kayak gitu kayaknya kayak panjang gitu ya. Iya sih proporsinya nggak masuk. Iya masuk proporsinya. Proporsi sebagai ikan cupang ya. Kalau sebagai ikan sepat mungkin masuk. Kalau sepat mah lo betok lo. Oh iya betok. Kalau nah ini gua seneng ini. Gua seneng ini Don. Di mentalnya juga cakep ya. Iya kalem ya mainnya ya. Tuh nutup tuh. Bagus tuh tulangannya juga tuh. Rapi ya kayak. Dasi lumayan, cuman dasinya berapa warna nih? Dasi dua warna. Dasi biru dikit satu. Biru dikit, putih tiga, cuman tiga. Tapi ini kan ada putih sama selo nih. Selo yeah. Masuk satu tuh warna. Masuk satu warna. Iya. Yeah. Ini di anal juga ujungnya ada selo tuh. Ya masih satu warna, tapi yeah. Kalau misalnya ada selo ya lain ada selo juga gitu kan. Iya yeah, sih. Cakep ya? Cakep ya. Coba-coba kalau lu yang mana coba? Multi color nih. Iya. Nah, ini kayaknya nih, Be. Gua enggak terlalu ngerti ya, cuma kalau warna gua demen nih, Be. Oh, itu. Iya, yeah, nih warnanya lucu. Oh, tapi ini kayaknya udah reguler banget ini ya? Iya, yeah, udah. Tebel badannya. Tebel. Ya, Be, kasih unjuk, Be. Coba nih. Oh. Lu suka ini lo? Iya, yeah, itu warnanya lucu aja yang dilihat. Ini masih banyak selonya nih, kayaknya nih. Hah? Iya. Yeah. Tapi enak aja kayak lucu yeah. Mukanya tuh kayak pakai topeng tuh. Lu juga kan pakai topeng lu. Masker deh. Masker ya. Masker. Itu keren ya. Iya yeah, lucu. Palanya juga aman pala ya. Palanya bagus. Bukannya juga kenceng. Iya. Yeah. Kenceng. Ada Om Coki. Ada Om Coki dia. Ini Om Coki nih. Pengantin baru ini. Pengantin baru. Kalau yang Babe. Lagi ngoplok deh. Iya. Mana lagi nih kalau bagus nih? Mana lagi nih? Mana lagi ya? Itu tuh juga warnanya pekat banget tuh ya? Hmm? Pekat juga tuh warnanya tuh. Belum mau minggir. Iya. Masih malu-malu dia. Yo. Tapi kalau teman-teman punya multicolor nggak usah ragu ya, Be, ada kontes. Ada kontes, aja. Pokoknya ikan-ikan kontes multicolor tuh kayak begini aja udah kita. Gitu. Kayak begini. Tuh. Warnanya banyak. Iya. Nanti warnanya tuh 3 ke atas boleh. 3 ke atas ya, Be. Jangan 2, kalau 2 ntar jatuhnya marble. Oh, gitu, Be. Nah, kita kan lagi ngomongin masalah plakat multicolor nih. Iya. Tadi gua ngeliat disana ada junioran. Ini regular ya? Kita junior yuk. Kalau nggak salah ya, yuk kita lihat. Banyak banget nih ikan ya, Be. Ini mah double tail. Ini gua ngeliat di mana ya, entar. Juniornya itu CT. Ini yang kita tanya. Yang cuma mau kita tanya. Iya. Nah, ini bocil-bocil multicolor, Be. Oh, ini masih ujungnya masih bocil sih gini ya. Iya, Be. Tuh, ya. Kenceng juga tuh, Be. Ini kayaknya regular awal enggak? Ya, mau masuk regular awal. Iya. Ini keren juga nih. Kenceng ya dia punya foam ya, Be? Ini aja udah mantep, iya tuh. Kita juga tahu kenapa Bapak tertarik. Maksudnya terawat ya? Terawat, Be. Ini biar badannya bagus kayak gini, mempannya apa, Be? Harus jentik, Be. Harus jentik ya? Iya, jentik. Tapi biasanya gini loh. Ini gini, kalau pemain kontes gue banyak teman pemain. Ih, kok gelap, muka gue jelek banget ya. Nah, gini nih, terangan nih.
Jadi gue banyak pemain kontes. Iya. Yeah. Gue sering datang ke tempat pemain kontes itu di Kanjupang itu, dia tuh sebelum kontes dia kasih makan di rumah apa kutu air. Kutu air sebelum kontesnya yeah. Dikasih kutu air. Iya. Yeah. Buat dia buat nutrisi warnanya gitu kan. Oh, warnanya ada ya. Nah, pas kira-kira seminggu sebelum kontes baru kasih makan jentik biar kuat. Oh, jadi jentiknya itu biar kenceng kan ya, Bek? Kenceng, tulangannya bagus. Oh. Nggak lemah lah gitu. Lalu itu gua nanya sama teman-teman gua yang main kontes begitu. Oh. Siap-siap. Nah, ini kita tadi lagi ngebahas masalah apa namanya? Masalah multicolor. Ini kan junior apa regular ya? Iya. Nah, ini junior nih. Juniornya nih, Bek ya. Ini kecil nih. Kecil. Lu enggak bawa garisan ya? Gak apa-apa, Be. Ini kira-kira berapa? 3 lah, 3 kan kalau 3,5 kayaknya. Enggak, 3,25 kalau itu tuh. 3,25. Iya, kalau apa? Kalau junior tuh ya. 3,25 ya. 3,25. Tapi 3,5 juga boleh ya. 3,5. Tapi jangan masuk ya. Jangan masuk apa? Jangan masuk yang jangan lebih itu lah ya. Tuh. Cakep tadi yang ini ya. Ini juga warna-warni ini cakep nih. Ini kalau dikata orang dagang ini yellow base ya. Multicolor yellow base. Bukannya babi punya banyak di rumah, Be? Hah? Punya banyak di rumah, Be? Udah laku. Udah laku? Ya, weh. Masih laku ya, Be? Kan kemarin lelang gua. Oh. Lu ga nonton sih. Berarti yang bilang Cupang udah ga laku tuh hoax ya, Be? Hoax itu, hoax. Hoax. Tapi juniornya yang masuk entry dikit loh. Cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Keren yang makannya. Yang mana, Be? Bener-bener balance. Balance banget ini. Warnanya tegas ya, Be? Iya, balance ini, ya kan? Iya, itu. Maksudnya pecahannya sama semua gedenya gitu ya. Hmm. Ya, pecahannya kan nggak terlalu ngeblok gitu kan? Iya, nyebar warnanya, Be, ya. Cakep-cakep, ya. Nah, jadi gitu, kawan. Jadi, gue bikin video ini buat kawan-kawan tuh biar pede punya ikan cupang jenis multicolor kayak begini, oh gue juga punya di rumah gitu kan, jadi biar pede aja. Ada salahnya ikut ya, ikut aja ya. Makanya datang ke sini. Oke kawan-kawan, mungkin coba sampai situ video dari gue, semoga video bermanfaat ya kawan-kawan. Terima kasih, tetap semangat untuk membuat channel YouTube gue. Salam cupang Indonesia. Yeah.